Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah sekarang puji Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-29. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan surah Al-Muddatsir ayat yang ke-28. Nah, Nah, silakan dibaca. Pak Edi, silakan Pak Edi. Nah, Mas Ad. 48, Mas Ad, ya? Iya. Yeah. A'udhu billahi minas syaitan irojim. Fama ta'anfa'uhum syafa'atus syafi'in maka tidaklah bermanfaat syafa'at dari pemberi syafa'at. Maka tidaklah bermanfaat bagi mereka syafa'at dari pemberi syafa'at. <tuh> Fa uh, harfu uh, jawab, ma uh, harfu na, nafi, tanfa'u fi'il mudorek, Hmm. fa'il alfa'il uh, uh, anta hum maf'ul bi syafa'atun syafa'atu fa'ilnya syafi'in Safi'in syafi'in itu uh, shafiin. Ini tuh, uh Ini hal syafi'in mudhaf ilai majrur ya. uh, syafi'in ilai majrur <tuh> uh, tafsirnya Fama tafauhum safa safiina jamian minal malaikati wan nabiina wa ghairihim nabi maka tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaat dari pemberi syafaat semuanya yaitu dari malaikat nabi-nabi dan selain mereka lanjut Pak li anna syafa'ata li anna syafa'ata inna ma kunu kelima nirtadahu wa hu wa adana li syafi wa adina wa wa adina wa adina li syafi i i ayas fa ayas fa u ayas fa an, kan ada annya berarti mansub an yas fa an safa kan alahu an yas fa an yas fa nah tadi jami karena syafaat syafaat itu syafaat itu sesungguhnya uh, takunu adalah bagi orang-orang yang mendapat bagi dia yang mendapat ridho dari Allah dan izinnya dan Allah mengizinkan dan Allah mengizinkan syafaatnya untuk Allah mengizinkan kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat

Ini kan masih lanjutan dari sifatnya orang uh, kafir yang dalam neraka ya. Karena dalam ayat sebelumnya ya, Fi jannati alun di dalam surga ya para penghuni surga saling bertanya anil mujrimin ya. Mereka saling bertanya tentang orang yang mujrim, orang yang berbuat jahatan, orang yang berbuat kekufuran. Masalah salaka fi apa yang menyebabkan kalian berada di dalam neraka Saqqar? Maka jawaban para penduduk neraka adalah qalu lam minal musallin. Ya, mereka mengatakan dahulu kami ya bukan termasuk orang yang menegakkan salat. Walam nakun nut'imul miskin dan dahulu kami tidak memberi makan orang miskin. Jadi dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya korelasi ayat fama tanfa'um syafa'atus syafa'in yang tidak akan mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang enggak salat, orang-orang yang enggak memberi makan orang miskin, kemudian orang-orang yang apa namanya? sering duduk-duduk bersama orang yang membicarakan kebatilan, orang-orang yang mendustakan hari apa namanya? hari kiamat, maka orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan syafaatnya. Jadi ayat ini bicara tentang orang-orang mujrimin. Karena syafaat itu berlaku ya, syafaat itu berlaku. Makanya di tafsirnya dikatakan ya fama tanfa'um syafa'atusy syafi'ina jami'an minal malaikati wan wa Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya, orang yang bisa memberikan syafaat semuanya, ya dari kalangan malaikat, para nabi dan selain mereka. Karena di antara ya Syafaat yang bisa diterima oleh seorang muslim adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kemudian di antara bentuk syafaat yang lain misalnya seorang anak yang salih, itu bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Jadi yang dimaksud tidak bermanfaat syafaat di sini adalah bagi orang-orang yang mujrimin ya, orang-orang yang mereka tidak salat kemudian menyusahkan hari kiamat, dan seterusnya. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka mendapatkan syafaat. Makanya di tafsir dikatakan, لِأَنَّ syafa'ata إِنَّمَا تَكُونُ لِمَنِرْ تَضَهُ اللَّهُ Karena sesungguhnya syafaat itu hanyalah bagi orang yang Allah ridhai. Jadi syaratnya Allah ridhai. Dan siapa yang Allah ridhai? Ya, mereka adalah orang-orang muslim yang menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan dari Allah Subhanahu wa taala wa adina li an dan kalau Allah mengizinkan bagi para pemberi syafaat untuk memberikan syafaat jadi ya ada beberapa makhluk yang Allah berikan keistimewaan yang mana mereka bisa memberikan syafaat kepada manusia. Ya, di antaranya adalah para nabi ya. Para nabi ini bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita nanti di akhirat dan memberikan kita syafaat di antaranya syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjutkan. سلاكـان، بـوا إيشا. نعم، استاذ. السلام عليكم استاذ. سلام الله و رحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لهم عن التذكره معروض. Lalu mengapa mereka, yakni orang-orang kafir, berpaling dari peringatan Allah? Sampai ayat 51, Bu. Eh, kenapa? Sampai ayat 51. Oh, nah. Ka'annahum humurun mustanfirah, farwat min qaswarah seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut, lari dari singa. Bismillah, Mi'rabiyah. Fama fa'ibtidaiyah, ma ismun istifham, mabniun ala sukun, fi mahali rabin, mubtada, lahum allamu harfujarin Hum domirun mutasilun Mabnyun ala sukun Fimahali jarin majururun Lahum khobarul mubtada An harfu jarin Mabnyun ala sukun uh, Hurika bil kasroh uh, Mana al iltiko uh, Sakinain uh, As sukun min harfun nun wa, wa sukun Min alif Atadkiroti at uh, Ismun majururun Bi an Wa lamatu jarhi al kasroh Uh, mu'aridina hal mansubun. Wa'alama tunasbihi al-ya. Summa. Eh, diterjemahkan dulu ya Ustaz. Udah kan tadi? Eh? Belum eh? ada terjemahin. Sekarang tinggal di Eropanya. Ka'an nahum. Oh, na'am. Ka'an nahum. Uh, Ka'an na. Harfu tashbih. Uh, wa nasbin semua uh, hum domirun mutasilun mabniun ala sukun fi nasbi isim ka'anna humurun khobarun ka'anna marfu'un wa'ala maturafihi ad-dommah uh, mustang uh, sifat sifat li humurun marfu'un wa maturafihi Farrat Farra fi'ilun madin mabni'un ala al fathi uh, Naam uh, Wata uh, Alamatum anas <laughs> Yalita nis Aksid Min harfu jarin Mabniyun ala sukun uh, kaswara Ismun majurun Wa alamatu jarhi al-kasrah. Uh, wa tafsiruha silah. Fama... Fama liha ula il musyrikina anil qur'ani wa ma fihi minal mawa'idi munsorifin ka'annahum humurun wa wahasyiatun syadidatun wahasyiatun Bukan wahsi, wahsiyatun. Wahsi, oh iya wahsi ya. Wahsiyatun syadidatun annifar. Parat min asadin kasirin. Hmm. Fama, la, fama. mengapa liha ula il bagi uh, mereka orang-orang musyrik anil qur'ani terhadap al-qur'an wa dan apa yang ada dalam al-qur'an dari mina mawaidi dari nasihat-nasihat munsorifin mereka berpaling maka mengapa orang-orang musyrik itu berpaling dari Al-Quran dan apa nasihat yang ada di dalamnya keanahum sebagaimana mereka itu humurun keledek bagaimana keanahum itu seakan-akan tuh mereka seperti gitu. <tuh> Nam. Uh, ke anak seperti mereka itu seperti keledai dan uh, itu keledai liar. Oh iya, keledai liar uh, yang sangat nifar. berlari ya, menjauh. Ya yang Farod, apa namanya sama kayak Musanfiro tadi. Nah, Farot, Farot kan berlari Ustad? Iya yeah, iya. Yeah. Dari singa yang garang. Sir itu pemangsa. Pemangsa ya. Ya yeah, dari, dari singa pemangsa. Dari singa ba pemangsa. Barokallahu fiq wa jazakillah khairan. Barakallahu wa, wa jazakallo khairan Ustaz. A'udz Saya... billahi min Fama lahum ma'ani tadzkiira ti maka mengapa mereka, yaitu orang-orang kafir, berpaling dari peringatan? Seakan humurum Seakan-akan mereka itu seperti keledai yang berlarian. Kenapa keledai ini berlari? Mereka berlari karena takut ya dari kejaran singa pemangsa. Ini merupakan hakikat yang kita temukan dalam kehidupan di dunia ya. Bagaimana orang-orang kafir itu meskipun dalam Al-Qur'an mengandung nasihat, mengandung mau'izah, mengandung pelajaran-pelajaran yang mengandung aturan-aturan kehidupan, tapi mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpaling dari hikmah dan pengajaran yang ada dalam Al-Qur'an mereka berpaling seakan-akan mereka ini adalah keledai yang berlari dari kejaran singa saking ya jauhnya mereka dari Al-Qur'an saking jauhnya mereka dari kebenaran dan ini di antara metode yang digunakan ya di dalam Al-Qur'an yaitu menggunakan kiasan-kiasan menggunakan perbandingan-perbandingan ya di sini orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an disifati seperti keledai yang berlari dari singa pemangsa. Tentu yang namanya hewan buruan seperti keledai, ketika dikejar oleh singa, dia akan memiliki tenaga ekstra yang biasanya kalau enggak dalam keadaan biasa, mungkin kecepatan maksimalnya hanya 20 km per jam. Namun ketika dikejar-kejar oleh singa, tentu ya kecepatannya akan meningkat karena dia punya rasa takut sehingga dia berusaha bagaimana supaya dia makin jauh dari dari kejaran singa. Inilah gambaran atau kiasan atau perbandingan yang Allah ungkapkan terhadap orang kafir, bahwasanya orang kafir itu orang-orang musyrik itu ya mereka sangat berusaha untuk menjauhi Al-Qur'an, untuk berpaling dari Al-Qur'an. Makanya kita jangan seperti ini ya kita sebagai seorang yang mengaku muslim, mukmin, maka kita harus yang makin mendekat kepada Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita ya. Nah, kita lanjutkan. 5253. Ini ikhwannya cuma satu nih. Baik, eh uh. Ibu Dayalis.

jangan di jangan seperti guna ya. Ulang lagi. Bal yuridu kullu minhum ay yu'ta suhufam munasyarah. Kalla bal la Bahkan mereka bahkan bahkan mereka menghendaki bahkan setiap mereka bahkan setiap mereka menginginkan, menginginkan mereka diberi uh, suhuf yang terbuka nah, sekali-kali tidak bahkan uh, mereka tidak takut pada hari akhirat bal hmm. uh, kan. well, uh, harfu is harfu uh, betul tuh ya? kalau oh. yang istidrof itu Lakin ya, kalau bal apa? Oh, bukan ya. lakin. Kalau bal itu harfu idrob, bukan isi drok. Kalau isi drok tuh lakin, Bu. Oh, lakin ini. atau lakinnya itu apa isi drok? Idrob aja, bal namanya harfu idrob. Oh, idrob, harfu idrob. Uh, yuridu, fielmodari, fi uh, failnya, uh, eh, failnya kulunya. Eh, Uh, yuridu fi'il fi mudari kullu uh, fa'il fa dari yuridu kulum ri'im imri'im uh, mudafun ilaihi minhum jar majrur an uh, harfu masdarin wa nasbin uh, yu'ta fi'il mudari'un uh, mansubin bi'an fi'il mudari'un mamniyun lil majhuli mana sa? Majhul. Ini fiilnya bukan maklum ini fiil majhul. Jadi oh, fiil mudhari'o fiil majhul hmm. Mansubun, Mansubun bi'an. bian. Suhufan uh, maf'ulun bihi man, munasyaratan uh, na'at dari suhufan. Hmm. Uh, kalla kallaa uh, harfu jazarin ya ustaz ya. Yeah. Iya. Uh, bal harfu idrob uh, la uh, harfu nafin ya fi ulmud ul alwau sebagai fa'il uh, al ala ahirota mafulun bihi nah. bal yatma'u kulla wahidim yatma'u kullu kan ini bal yatma'u kullu wahidin min haula il musyrikina ayyu alaihi kitaban minas sama'i mansuran kama unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam laisal amru kama zama'u kama za'amu kama za'amu uh, bal balil haqiqatu annahum la yakhafun al akhirata la yusaddiquna bil bathi wal jazai bahkan setiap mereka setiap mereka orang-orang musyrik menginginkan diturunkannya kepada Allah menurunkan kepada mereka kitab dari langit kitab yang terbuka dari langit sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisal amru kama zaam. Yang bukan urusannya sebagai yang bukan urusannya sebagai mereka yang mereka sang bagaimana yang mereka sangkakan. Balil hakikat. Bahkan kebenaran sesungguhnya mereka tidak takut kepada akhirat. Dan mereka tidak membenarkan uh, hari berbangkit dan hari pembalasan. Nah, bangar kau fit. Wajah zaki lah kira. Wajah zaki Allah iranus. rajim, bal yuridu kullu mriim minhum ay yuta suhfa munashar, bal la yakhafuna al akhirah. Bahkan setiap mereka menginginkan agar diberikan lembaran-lembaran yang terbuka. Kallaa, sekali-kali tidak, akhirah. Bahkan mereka tidak takut, ya, pada kehidupan akhirat. Jadi di sini kita mengetahui bahwasanya orang musyrik itu berandai-andai, ya kalau mereka diberikan kitab sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Al Qur'an. Namun Allah Subhanahu Wa Taala membantah keinginan mereka karena bagaimana Allah bisa menurunkan kitab kepada mereka sementara mereka tidak ya, takut kepada hari akhirat, sementara mereka mendustakan kebangkitan dan juga pembalasan. Dan memang di antara ya ketika Rasulullah Alaihi salam mulai berdakwah secara terang-terangan. Ya, beberapa pembesar Quraisy itu mengatakan kalau sekiranya Tuhan memberikan, ya, kitab kepada seseorang, kalau sekiranya Tuhan, ya, mengutus seorang rasul, kenapa bukan kita yang diutus sebagai rasul? Karena kita memiliki, ya, kedudukan yang lebih tinggi di mata manusia. Dan inilah ya, ya yang memang selalu diandalkan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Mereka selalu membanggakan nasab mereka, mereka membanggakan kedudukan mereka, mereka membanggakan kabilah mereka. Sehingga mereka merasa lebih berhak daripada Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu. Dan memang ini yang mereka ucapkan. Para pembesar kafir Quraisy itu, ya, di antara perkataan yang mereka ucapkan, ya kalau sekiranya Allah menginginkan adanya seorang rasul, kenapa Nabi Muhammad, ya kenapa tidak kami yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, ya jabatan yang lebih tinggi dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan perkataan batil yang keluar dari para pembesar kafir Quraisy. Maka nah, dia selanjutnya Allah bantah, kalla. Ya, tidak mungkin ya, kali tidak enggak mungkin Allah memberikan kita kepada mereka. khafun akhirah. Bahkan mereka tidak takut ya dengan kehidupan akhirat. Mereka tidak percaya dengan adanya kebangkitan dan tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Dan sebagaimana yang sering kita singgung bahwasanya memang yang ada dalam keyakinan orang kafir Quraisy bagi mereka kehidupan itu hanya kehidupan di dunia. Orang itu kalau ada meninggal ya sudah selesai. Ini yakinan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, ya. Baik. Kita lanjutkan ayat 54 sampai 56. Cepat. Bu A am ya, boleh baca silakan. Bu A am silakan. Namaste. Ya, yeah. ya. Yeah. Wa umdu binahi minasy-ya'iqanir rajin. <coughs> Kana innahu tadhkirah. Allah wa sekali-kali tidak sesungguhnya dia adalah pelajaran Ukuran itu adalah pelajaran maka barang siapa yang menghendaki, dia akan mengingatnya. Sekali-kali tidak, semuanya al itu adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki, dia akan mengingatnya. Dan mereka tidak akan mengingat pelajaran itu, kecuali jika Allah menghendaki. Dialah Allah yang berhak kita takwa kepadanya dan Dialah Allah yang berhak memberikan ampunan. Kallaa uh, harfu jazarin innahu inna uh, harfu taukid tus alhau alhau dhamirun eh uh, mundasir fi mahali nasbin isim inna. Naam. Tazkirah. apa inna marfu'. Hmm. Alfa'u harfu man isim istifham sebagai mubtada. Sha'a. uh, fi'un mali. Zakarah uh, sya, ilmadi, Uh, apa filenya uh, man ya yeah. zakara sebagai fil madi juga Zakarah fil madi ya ya yeah, ma'f'ulun bihi yeah. شاء ذقرا تسبقي خبائح وما يذكرون الواو حرف عدل ما حرف نفية يذكرون في مضارع الواو فعين الا هذا الاستثناء an harfu masdarin wa nasbin yasha'a fi'lun mudhari mansubun di an Allah sebagai fa'in huwa dhamir uh, dhamirun munfasilun si mali raf'i mubtada ini, ini bukan mutasil kalau kayak gini munfasil Munfasil itu kalau nyambung, ini kan diri sendiri ya. Munfasil. Iya. Munfasil terpisah ya. Fi mahali rafin mubtada. Ahlu badal ya Ahlu khobarnya. Kan khabar dia ya? ada. Oh, ahlu khobar. Khobar dari huwa. Uh, Wahuwa mudaf At-taqwa mudafun ilaihi. Wa Al-wawu <tutun> harfu ahlu uh, ah, ala ahlu yang pertama. Ah, Al-maghfirah mudafun ilahi. No. Eh, tafsirnya. Haqqan annal qur'ana ma'u'idhatun baliyatun kafiyatun bitti'adhim. Faman aradal Itta azab itta azab bima hmm, master faman arad al itti azab itti azab hmm. faman arad al itti azab itta aza. kalau kayak gini bacanya diwasol sih jadi faman arad al itti azab gitu. faman arad al itti azab itta azab bima fih wan wan bi-hadhihi. Eh. وانتفع بهداه وانتفع بهداه وما يتعظون به الا ان يشاء وما يتعض. به وما يتعظون به الا ان يشاء الله لهم الهدى

Sebenarnya, Al-Quran itu adalah nasihat atau pelajaran yang sampai, uh, yang cukup sebagai teladan bagi mereka. Maka, barang siapa yang menginginkan uh, pelajaran itu, ia akan mengambil apa-apa yang di dalamnya dan manfaat dan mengambil manfaat dari petunjuk ya, dari dengan dan dengan petunjuknya mengambil manfaat dalam petunjuknya dan tidak dapat mereka tidak dapat mengambil pelajaran dengannya kecuali Allah menghendaki bagi mereka petunjuk dialah Dia Subhanahu patut ada yang berhak. ini apa ya, Ustaz? <laughs> yang jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang memang eh uh, patut untuk yutqa, untuk apa namanya? Uh, kita bertakwa oh. dan patut untuk ditaati gitu. Dan oh, dari takwa ya. Dan kita taati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang patut uh, untuk kita bertakwa dan kita taati dan dia berhak untuk mengampuni bagi orang yang beriman dengannya dan taat kepadanya. Barakallahu ya. ba ta wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إنه تذكرة فما شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة Sekali kali tidak, sesungguhnya Al-Quran adalah peringatan. Fama sya'a, maka siapa saja yang menginginkan, Zakarah, bisa mengambil peringatan tersebut. Wa yazkuruna illa ayyasha Allah. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa ahlut taqwa, dialah Allah ya yang merupakan apa namanya? Zat yang kita harus bertakwa kepadanya wa ahlul maghfirah dan dialah Allah yang memiliki pengampunan ya nah jadi melalui ayat-ayat ini kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an merupakan peringatan yang di dalamnya berisi petunjuk kepada manusia. Maka siapa saja yang ingin mendapatkan petunjuk hendaknya mengikuti Al-Qur'an. <tuh> hendaknya mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Namun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, kecuali yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita nggak boleh sombong ya. Kalau kita berada di atas kebenaran, kita berada di atas Islam, kita berada di atas sunnah, jangan sombong karena ini semua ya, hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau Allah ya telah menetapkan bahwasanya orang ini sesat, maka tak ada seorang pun yang bisa memberikannya petunjuk. Ya, Begitupun ketika Allah telah menetapkan bahwa orang ini adalah orang yang mendapatkan hidayah, maka tidak akan ada yang mampu menisatkannya. Jadi masalah hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mensyukuri ini nikmat hidayah ini ya. Karena tidak semua orang bisa mendapatkannya. Dan kalau Allah sudah mencegah hidayah dari seseorang, maka ya, tidak ada seorang pun yang bisa ya memberikannya hidayah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya, ya, bahkan manusia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah, tidak mampu mengajak ya paman tercintanya yaitu Abu Thalib untuk memeluk agama Islam hingga kematiannya, ya, ini seorang rasul, seorang nabi yang doanya makbul tapi tidak bisa memberikan, ya, petunjuk memberikan hidayah kepada Abu Talib hingga akhir hayatnya pun tidak mau. Abu Talib ini yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ini menunjukkan bahwasannya ya, hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia sehebat Rasulullah saja tidak bisa ya memberikan hidayah, apalagi kita manusia makanya manusia itu memang nggak boleh sombong ya kalau misalnya kita mengajak seseorang untuk ikut kajian lalu kemudian alhamdulillah akhirnya diikut kajian maka kita jangan sombong ya karena yang memberikan hidayah orang tersebut ya mendatangi kajian bukan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala jadi kita jangan sombong ya. Karena semuanya adalah hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa taqwa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala merupakan zat yang layak kita bertakwa kepadanya. Wa dan layak untuk dita'ati. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala adalah ahlul maghfirah, Yaitu zat yang mengampuni bagi siapa saja yang beriman kepadanya dan menta'atinya. Nah ini selesai surah al muddatsir Kita lanjutkan surah al qiyamah siapa lagi yang mau siap baca uh, Bu Reni ya A'udzu yeah, oh, ya, billahi, ya. oh, yeah. billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu an lan najma'a idama bal qadirin ala an nusawwiya banana Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang mencela Apakah manusia mengira bahwa uh, kami tidak bisa mengumpulkan tulang-belulangnya? Uh, bahkan kami mampu atau berkuasa untuk uh, menyempurnakan jari-jemarinya. La ini uh, la kosam ya Uksimu ya. ilmu bori, uh, fa'ilnya ana kembali uh, maksudnya ke Allah bi biyaumi ya uh, ini uksimu beneran ya. ana ini bukan iya ke anak maksudnya ya tadi ya yeah. Aha. ya yeah. uh, fa'ilnya ana biyaumi jar majrur al qiyamati mudhof ilaih. al wau harfu atfin la laqasam uksimu fi'il mudhari uh, fa'ilnya ana bin nafsi jar majrur al lawamati Uh, naat dari an-nafs. Alhamzatu harfu uh, harfu istifham yahsabu fiil mudhari uh, al insanu fa'ilnya alan itu dari an sama lan ya Ustaz ya. Kalau uh, an harfu nasbin wa masdariyin lan harfu nasbin uh, ya wa nafiyah. Najma'a fiil mudhari mansub bilan Idhoma maf'ul bih al-haq. Itu mana? Uh, nahnu, Ustaz. Ya. Yeah. Uh, Idhoma maf'ul bih al-ha'u ilaih. Bala harfu jawab. Uh, qadirina. Uh, ko, ini Qadirina itu apa ya, Ustaz? Ya? Qadirina. Kira-kira gimana? Uh, <laughs> ini, kan tiba-tiba kan, tiba, -tiba masuk gitu kan? Ya, tiba-tiba masuk. Uh, jadi, hal ya? Apa ya? Hal ya? Oh, okay ala harfu jar an harfu uh, nasbin wa masdariin nusawiya fi ilmu mansub bi an uh, fa'ilnya nahnu banana maf'ul bi al ha'u mudhaf ilaih Allahu subhanahu bi al hisabi wal jazai wa aqsama bin nafsil mu'minati taqiyyati lati talumu sahibaha على ترك الطاعات وفعل الموبقات أن الناس سيبعثون وفعل الموبقات موبقات. موبقات. وفعل الموبقات أن الناس سيبعثون أيظن سيبعثون سيبعثون مجهول يا yeah. yeah. سيبعثون أيظن هذا الإنسان الكافر an lan naqdir ala jam'i idamihi ba'da tafriqiha bala sana jam'uha ta ba'da tafarruqiha tafriq... tafarruqiha ba'da tafriq madayanya ya 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 ba'da taf ba'da tafarruqiha tafarruqiha bala sana jam'uha qadirina ala an naj'ala ja asabi'ahu aw ana milahu ba'da jam'iha wa ta'lifiha sawiyan kama kanat qobl, al mauti Allah Subhanahu wa taala e, bersumpah dengan hari perhitungan dan pembalasan dan e, Allah bersumpah dengan, dengan jiwa yang mukmin yang bertakwa yang selalu menyalahkan pemiliknya e, ketika meninggalkan ketaatan dan menjalankan mubiqat itu berarti yang ini yang Kemudian, maksiat, ya maksiat, menjalankan maksiat, bahwa sesungguhnya uh, manusia akan bangkit. Apakah akan dibangkitkan, Bukan bangkit? Iya, sayu ba azun, akan dibangkitkan. Uh, apakah uh, manusia kafir ini mengira bahwa kami tidak mampu untuk mengumpulkan uh, tulang-belulangnya setelah uh, terbagi-bagi, ya, setelah kami bagi-bagi? setelah. Hmm. Ya, setelah. Uh, itu tid tidak bahkan kami bisa mengumpulkannya dan mampu uh, untuk um, menjadikan jari kaki uh, atau ujung jarinya ya setelah ba'da jam'iha wa ta'lifiha. dan setelah dikumpulkannya dan apa ya Ustaz? setelah setelah dikumpulkan dan disusun Oh dan disusun seperti uh, apa namanya makhluk yang sama seperti uh, dulu mereka sebelum meninggal sebelum mati. Yeah. Iya. Jazakumullah Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامه بَلَا قادرين على أن نسوي بنانه أكو برسم بهدنان هادي كيما يعني أكو جسيمة الله سبحانه وتعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali ya. dengan jiwa yang menyesal ayah apakah manusia mengira bahwasannya kami tidak mampu mengumpulkan tulang belulangnya bala an tidak seperti itu ya bahkan kami mampu untuk menyusun kembali jari jemarinya. Surah Al-Qiyamah ini ya bicara tentang hari kiamat ya. Allah bersumpah dengan hari kiamat dan juga Allah bersumpah dengan jiwa yang amat menyesal. Maksudnya ya di sini adalah orang muslim yang senantiasa muhasabah Ya, karena di antara sifat orang yang beriman adalah dia selalu muhasabah. Selalu merenungi apa yang sudah dilakukannya kemarin, ya. Kemudian apa yang harus diperbaiki untuk hari esok. Ini sifat seorang muslim di mana tentu dia akan menyesali kalau ada waktu di mana dia meninggalkan ketaatan dan mengerjakan maksiat. Ini maksud dari an-nafsil -lawama. Kemudian ayah sabul insanu allan najma'a apakah manusia mengira bosannya kami tidak mampu mengumpulkan tulang belulangnya? Nah, ini maksudnya manusia di sini adalah orang-orang kafir, orang musyrik yang ketika Rasulullah jelaskan kepada mereka tentang adanya hari akhirat, tentang adanya hari kebangkitan, tentang manusia akan kembali, mereka nggak percaya kata mereka bagaimana mungkin ya seseorang yang sudah dikubur lalu hancur menjadi tulang berulang itu bisa menjadi ya manusia utuh kembali ya. maka bantahannya sangat mudah ya bantahannya sangat mudah kalau ada orang yang tidak mau percaya dengan hari akhirat dengan alasan ini maka bantahannya sangat mudah kenapa karena kalau Allah saja mampu menjadikan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada, dahulu ini kan manusia tidak ada. Asalnya tuh manusia nggak ada. Lalu Allah menciptakan Adam. Jadi Allah menjadikan sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya mampu menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ya manusia yang memang sudah ada menjadi ada lagi tentu lebih mudah seperti ya seseorang yang pertama kali menemukan mobil itu mudah bagi dia tapi kalau sudah sulit bagi dia yang pertama itu sulit gitu afan jadi kalau orang pertama yang menemukan mobil dia pasti akan sangat kesulitan karena tidak ada contohnya tapi begitu jadi mobil maka ya orang-orang lain tinggal melihat bentuk mobilnya itu bisa menirunya karena sudah ada kemudian dibuat lagi ini lebih mudah dibandingkan dari yang tidak ada menjadi ada ini ini permisalan ya wallahul masyaAllah dan Allah subhanahu wa taala memiliki permisalan yang lebih tinggi jadi mudah bagi Allah ya menjadikan sesuatu yang sudah ada untuk diadakan kembali artinya manusia yang sudah menjadi tulang berulang lalu kemudian Allah bangkitkan kembali dengan bentuk yang sempurna, ini lebih mudah bagi Allah. Kenapa? Karena Allah sanggup menjadikan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Maka lebih mudah bagi Allah membangkitkan manusia yang tadinya. Ini, ini ini apa namanya permisalannya. Makanya di sini ya Allah mengatakan ayah sabul insanu najma idhamah. apakah manusia mengira bahwasanya kami tidak mampu mengumpulkan tulang belulang? la ala an banana ya tidak demikian ya bahkan kami mampu untuk me menyusun kembali ya jari jemari artinya dari sini kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menciptakan kembali manusia membangkitkan dari kuburnya lalu kembali menjadi manusia yang utuh yang sama dengan sebelum kematiannya dan Allah menjadikan jari-jemari sebagai perwakilan dari uh, anggota tubuh manusia. Ya, jangankan badan yang bentuknya mudah, bahkan jari-jemari manusia yang kompleks seperti itu dengan banyak tulang, ya, di situ Allah mampu untuk me menciptakannya, menciptakan ulang kembali. Ya, jadi dari empat ayat pertama dari surah Al-Qiyamah ini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan nanti ya akan ada satu hari di mana manusia akan dibangkitkan dengan bentuk yang utuh. Meskipun sebelumnya dia telah lama dikubur, kemudian terhancur hingga tersisa tulang bululang, maka Allah maha mampu untuk uh, menciptakannya kembali menghadapi hari kebangkitan dan hari pembalasan. Saya mungkin uh, sampai di sini aja ya uh, untuk